Okay guys, Food Panda by bike. Okay, kita baru habis kerja. Kita kerja 3 jam 3 jam saja. Okay, dari pukul 12 sampai pukul 3 petang. Okay, so dalam 3 jam tu boleh tahan order hari ni. Hari ni tahu lah, dia boleh tahan. So saya kerja dengan Oscar. Dulu Oscar tu namanya kucing saya. Sekarang nama tu dah jadi nama kepada e-bike saya. Okay, ada dia okay sikit lah. Taklah letih menapak, cuma tu lah nak tinggal dia tu. Kadang-kadang takut juga kan. Tinggal dia tu kadang-kadang takut juga. Tinggal tepi jalan. Tapi at least saya ada dua lock rantai tu dengan yang lock pakai tayar, lock kat tayar tu. So hari ini kerja 3 jam kita dapat 9 order. Okey, puji Tuhan ada 9 order. Dan sekarang ni saya berada dalam batch 4, jatuh batch minggu lepas sebab saya silap. Dan kalau batch 4 tu payment dia dalam RM4.50 lah untuk satu order. Okey. Dan korang boleh tengok lah kat sini saya dapat berapa dalam 9 order ni. 3 jam saya kerja. Kalau tak disebabkan 3 jam. Kalau tak disebabkan tadi ada seorang customer, saya hantar dekat Westin Hotel. Okey, customer tu bayar cash dalam RM39.93. Saya ingat lagi. Okay. Saya call dia cakap dia on the way turun. So dalam 4-5 kali call baru dia turun. So dalam masa saya tunggu tu dekat 30 minit, 40 minit je tu. So dia banyak terbuang masa kat situ lah. Kalau 30 minit sampai 40 minit tu, at least saya boleh dapat lagi 2 atau 3 order tu. Okay, itulah risiko, you know. Kalau kita kerja shift kejap-kejap ni macam 3 jam. Kalau you kerja 6 jam atau 7 jam, kau relax je. Kau tak payah nak terkeja-keja. Okay, kau santai je. Tapi disebabkan ni lah, kita kerja 3 jam, kita kena kejar order. Takkan 3 jam tu kita target 2 order je kan. So macam tak berbaloi lah. So kat sini lah saya nak pesan lah kepada customer. You all tahu you all order makanan, dan you all kena alert lah. Okay, sebab kita bukannya nak menyusahkan korang. Kita nak hantar cepat. Tak nak korang berlapar tunggu makanan tu lambat. So kalau cepat kita hantar, cepat you all collect, okay, settle. Okay, kita tolong masing-masing lah. Macam rider ni, dia kena kejar order. Okay, dia kena kejar order. So dia bukanlah tunggu satu order lama-lama, satu jam satu order. Tak ada macam tu. So kasihan lah kepada rider-rider ni ya. Sebab rider ni kalau boleh, dia tak nak lama punya. Dia nak sampai bagi terus kat tangan customer. Lepas tu dia orang belah, ambil order yang lain. So kalau rider yang motosikalnya, rasanya sekali dia ambil order tu ada 3-4 order tau. So maksudnya dia hantar order customer first tu, drop off, pop, hantar lagi yang lain. So maksudnya dia orang kena cepat lah. So minta bantuan lah, minta kerjasama. Saya bukan nak salahkan customer, tapi ialah kita nak menyenangkan customer. So kita nak cepatkan penghantaran dan tak nak korang tertunggu-tunggu kan. So itulah, minta tolong sangat. Okay, dan satu lagi vendor, saya tak salahkan vendor. Tadi ada order dekat GG Coffee dekat Pavilion, dapat 2 kali order kat situ. Dua kali order tu saya tunggu sampai 30 minit satu order. 30 minit. Saya tak salahkan dia sebab saya nampak memang banyak order. Tapi yang ni memang saya tak salahkan vendor lah, sebab saya tengok dia orang pun bekerja. Dia orang bekerja bertungkus lumus tak siapkan order. Mungkin order saya yang agak terkebelakang sikit. So saya kena tunggu. Saya tunggu 30 minit kat situ. Dapat lagi order lagi kat situ 30 minit lagi, sebab saya tak tahulah, orang Malaysia ni dia suka minum kopi je. Suka minum kopi kot. So setiap kali saya datang situ, dua kali saya datang kat situ,
Setiap kali tu ada orang datang penuh. Oh, seronok tengok orang buat bisnes macam tu. Diharapkan mana-mana vendor lah, mana-mana kedai, agar diorang tak putus rezeki dan juga tak putus rezeki kepada rider-rider. Tak kira lah Food Panda ke, GrabFood ke, Deliveroo ke, Lala Move. Okay, kita sama kita doakan. Ya, rezeki kita lah, rezeki masing-masing. Kau berusaha lebih, kau dapatlah lebih. Macam saya 3 jam 9-10 order cukup. Bersyukur. Saya pun buat part time kan. So kalau full time tu mungkin saya pantai 8 jam, 12 jam, 12 jam ada kedai buka. 8 jam macam tu. Jadi banyak ah member-member meeting. Banyak agak member-member ni buat full time. Okay lah, full time. Start dari pukul... Okay, ada member saya G dengan Mok Cina tu. Dia buat start dari pukul 10 pagi sampai 5 petang, tak tahulah berapa jam tu. Target dia orang dah 20 order. Kadang dia orang dapat 22 order. Dalam range ni lah 25. 25 order macam tu. Okay lah, sebab dia orang full time kan. So, ya, dia orang punya skuter yang bateri yang BM tu pun tahan rasak. Kalau si Oscar saya ni, bateri dia kecil lagi. Saya belum tukar, saya nak tukar yang lebih besar. So senang saya kalau nak buat 2 shift macam tu. Okay geng, hari ni saya kerja 3 jam, saya dapat 9 order. 9 kali 4.50 ringgit, sosong macam tu dalam 45 ringgit 46 lah macam tu. Okay lah, aku dah bayar 3 jam, kerja 3 jam, tak ada bos, dapat RM45. Okay, so kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan Food Panda ni, come on, tanya masalah, kita kongsi cerita kan. Okay, ni Oscar ni, aku nak minum Milo kan. Aku beli kat mamak dia. Cuaca panas tadi, masa nak datang kerja hujan. Nak hujan, bukan hujan. Okay, saya nak minum dulu. Okay gang, sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Sorry lah tak sempat ambil video macam vlog kan, sebab handphone saya pakai kerja. Then GoPro sampai sekarang tak ada news. Tak apa, kalau ada nanti kita buat. Okay, bye. Salam sejahtera. Bye-bye.